Jadi sama PX itu kemarin dikirimin ini teman-teman. Ini itu adalah alat buat mirroring dari HP ke layar monitor atau TV kalau nggak salah ya. Alatnya itu seperti ini, kemasannya seperti ini. Untuk informasi produknya seperti ini, brandnya PX, terus model produknya ini WV. Ini yang baca nggak bisa bedain huruf V sama F ya. D4K Ultra Wireless Display Adapter. Resolusinya bisa sampai 4K ya. Terus di sini ada stiker dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. PX Digital Multimedia dari Taiwan brandnya. Untuk linknya nanti, link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Sekarang ini saya mau buka dulu, terus nanti kita coba pasang ke monitor saya ya. Gimana caranya? Nanti di sini ada panduannya. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita unboxing ya. Untuk kemasannya seperti ini. Belakang ya seperti tadi, cuman ada keterangan-keterangan. Ini PT Best Fortune Indonesia service centernya. Jadi resmi, ini garansi resmi Indonesia. Ini masih diplastikin, kita langsung sobek aja dari sini. Nanti kita coba pasang ke monitor saya. Sekarang kita coba cek untuk kelengkapannya dulu. Ini untuk plastiknya dibuka agak susah, dan ini udah kebuka. Oke, seperti ini ya. Tinggal digeser aja sih ini. Ini untuk kameranya coba saya buat 0,5 lebih jauh. Nah, kayak gini. Di dalamnya seperti ini, ada kemasannya lagi, tinggal buka aja. Waduh, kucingnya minta dielus-elus ini teman-teman. Kamu minggir dulu bos, kamu minggir dulu bos. Wah, enggak, jangan diinjak bos. Nah, di dalamnya, di dalam paket pembeliannya di sini, itu yang pertama kita dapatkan unitnya seperti ini. Untuk unitnya PX ya, bos, minggir bos. Kayak gini, taruh sini aja dulu teman-teman. Terus di sini ada kabel HDMI kayak gini. Ini kabel data type C ke type A kayak gini teman-teman. Terus ada kabel HDMI to HDMI kayak gini. Terus di dalamnya di sini masih ada ini kayak buku panduan itu ya. Nah, ini buku panduannya. Nanti kita coba lihat cara-caranya. Nah, di sini pemasangan perangkat. Ya, untuk cara-caranya kelihatannya nanti saya baca sendiri aja. Langsung kita praktekin ya. Ini juga bisa untuk iOS, terus Android bisa, macOS juga bisa. Banyak pokoknya ini pemasangan software. Oke, ini garansi resmi ya. Oke, langsung tak coba pasangin aja teman-teman. Ini untuk kelengkapannya tak masukin lagi dulu. Ini untuk kabel-kabelnya biar di luar aja ya, soalnya mau langsung dipakai. Ininya aja yang saya masukin. Oke, ini saya bawa dulu. Nah, itu teman-teman kucing saya. Mohon maaf teman-teman, ini kamarnya berantakan. Jadi ini monitor saya. Nanti coba tak pasangin dulu. Oke teman-teman, jadi setelah saya baca buku panduannya. Nah, di sini itu ada lubang HDMI sama lubang type C ya. Seperti ini bentuknya. Jadi ini kabel type C-nya yang bawaannya tadi dimasukin ke adaptor buat kelistrikannya. Masukin ke adaptor, ki masuk no. Terus kabelnya disambungin ke sini. Nah, ini USB type C-nya. Terus kabel HDMI-nya sambungin ke sini sama ke monitornya. Oke, ini udah nyala. Langsung berwarna putih ya ini. Terus ini juga bisa dipencet. Nah, terus di sini saya pakai HP Xiaomi. Untuk caranya itu langsung aja masuk ke pengaturan, nanti di buku panduannya ada teman-teman. Ini saya kebetulan pakai HP Xiaomi ya. Jadi masuk ke setting connection, terus ini nyalakan cache. Nah, ini dia.
kita proyeksinya kita centang aja, hidupkan. Nah, ini masih pilih perangkat, terus di situ udah nyala di monitornya. Tapi ini kok miring? Enggak tahu lah ya. Bentar. Nah, ini udah muncul ya di sini, sebentar. Oke, klik aja. Tunggu bentar, nanti langsung nyambung. Buat layar monitornya masih miring, teman-teman. Jadi aman teman-teman kalau pakai ini. Nanti internetnya tetap pakai yang dari HP, tetap pakai data. Nah, ini untuk iOS juga bisa, untuk macOS bisa, Windows juga bisa, teman-teman di sini. Nah, tadi itu teman-teman jaringannya belum nyantol-nyantol, terus bisa ya di scan ternyata. Nah, ini udah connect. Tunggu bentar. Ini apa tulisannya ini? Ganti jaringan. Mana ini kok nggak bisa-bisa? Oke, bisa teman-teman. Oke, mantep ya. Jadi seperti ini teman-teman tampilannya. Yuk, coba buka YouTube. YouTube. Jadi ini fungsinya banyak. Bisa buat Zoom, meeting, dan lain-lain. Langsung play YouTube-ku aja. Tapi ini layarnya masih miring. Nanti coba benerin dulu, coba play video aja. Coba miringin loh, dibesarkan. Coba lo miringnya kok seperti itu ya? Abis miring loh. Ini pangga. Tetap teman-teman, ini masih. Ya mohon maaf, ini masih nyari solusinya biar miringnya nggak kayak gitu. Jadi biar nggak miring kayak gitu, caranya dipencet ininya. Nah, itu ya ternyata simpel, cuman dipencet ininya aja beres. Ini tapi suaranya belum muncul. Saya pakai speaker ini. Gimana caranya? Belum muncul teman-teman untuk suaranya. Nah, ini dari yang HP Xiaomi udah saya putuskan. Sekarang saya coba mau pakai HP yang Samsung. Nah, di yang Samsung ini kan lebih mudah ya, tinggal cari aplikasi Smart View Samsung. Nah, ini kalau Samsung tinggal geser aja ke bawah. Nah, ini ada Samsung Dex Smart View. Kita klik aja yang Smart View, terus ini saya hotspotnya nyala, tak matikan dulu. Nah, ini masih nyari. Nah, ini udah ketemu WVD. WFD itu bang, bukan WVD, dari tadi kok salah terus. 4K langsung aja mulai sekarang. Coba kita lihat. Ini keterangannya masih menyambungkan. Loh, ternyata sekali klik teman-teman kalau di Samsung. Oke, kita coba buka galeri ya. Soalnya ini YouTube bisa teman-teman di sini. Saya buka YouTube dulu. Apa ini teman-teman? Penayangan aplikasi hanya akan menampilkan satu aplikasi di TV saat Anda menggunakan aplikasi yang berbeda di ponsel. Oke teman, kita klik oke aja. Nah, ini kita coba. Speaker nyala teman-teman. Mantap. Coba saya besarkan ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya kecilkan dulu suaranya. Nah, jadi seperti itu. Untuk pemasangannya cukup mudah teman-teman. Ini dari brand PX. Untuk pemasangannya cukup mudah, terus harganya juga murah. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi, silahkan kalian cek aja. Untuk tutorial masangnya, menurutku kalian udah bisa pasang sendirilah. Kalau cuman lihat bentar aja udah bisa pastinya. Oke, kalau yang bosen nonton di HP kecil, bisa disambungin ke TV ya yang ada HDMI-nya, beli aja ini. Mungkin segitu dulu video kali ini teman-teman. Saya akhiri dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.